Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Dion MG. Untuk kesempatan video kali ini saya akan share dan review batu pirus persia hitam yang kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa ya lur. Untuk batu pirus persia kali ini dimensinya medium ya, ini lumayan gede mediumnya. Ini kurang lebih sekitar panjangnya 26 mm, untuk lebarnya 20 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih sekitar 10 mm ya. Ini batunya lumayan tebal dan juga jenong ya lur. Kemudian untuk kategori warnanya Anda bisa melihat sendiri ya, itu warnanya hitam, hitamnya ini hitam legam, bukan lagi deep green ya lur, melainkan ini sudah warna hitam legam ya. Kemudian untuk uratnya ini ceplok kuro, uratnya urat emas ya. Urat emas lawasan, ini karakternya lumayan tegas ya lur, sangat ajib dan juga istimewa ya. Kemudian untuk materialnya juga ini material lawasan ya, material tua, mulus, licin dan juga super kinclong ya lur. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur. Full mulus, licin dan juga full kinclong ya, silahkan bisa dinilai sendiri ya lur. Kemudian yang tidak kalah istimewanya juga ini ringnya ya lur. Ini ringnya menggunakan ring perak Enmet, ini baru jadi ya, ring perak Enmetnya ini baru jadi. Langsung saja ini saya review ya lur, biar tidak kelamaan ya. Silakan untuk detailnya ini sangat ajib sekali ya lur. Ini full ukiran sampai bawah ya. Untuk berat peraknya saja ini sudah di atas 25 graman ya. Dan ongkos bikinnya untuk ring perak seperti ini kurang lebih hampir di atas 1 jutaan lebih ya lur. Sangat berbobot, sangat istimewa sekali ya. Ini velnya saat dipakai dan digenggam itu terasa sangat solid dan juga ajib sekali nih lur. Silakan ya lur, dipantau sendiri ya. Kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya lur, masih kelihatan ya. Silakan disimak ya lur, ini saya jamin untuk kualitasnya ini istimewa sekali nih lur, sangat ajib ya. Kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya. Ini dimensinya medium, ini tidak terlalu kebesaran ya lur dan juga tidak terlalu kecil. Sangat pas sekali dipakai buat harian ya lur, sangat ajib. Monggo silakan dinilai sendiri ya lur untuk detailnya. Ini warnanya masuk ke warna hitam legam ya. Warna hitam legam solid. Kemudian untuk uratnya ini urat emas lawasan, ini ceploknya karakternya ajib ya lur, sangat istimewa sekali. Kemudian untuk materialnya juga ini material tua ya, mateng, ringnya menggunakan ring perak Enmet, istimewa lur, silahkan ya dipantau ya. Oke, kemudian untuk harganya yang ini agak sedikit mahal ya lur, yang ini harganya 4.500, negonya tipis-tipis saja ya. Silahkan bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja menghubungi saya lewat WA ya lur. Harganya 4.500, silahkan bila nantinya Anda berminat langsung saja untuk nego santai menghubungi saya lewat WA ya. Untuk kategori batu pirus persia lawasan yang dimensinya medium ya, ini dimensinya kurang lebih sekitar panjangnya 26 mm, untuk lebarnya 20 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya ini lumayan jenong ya, kurang lebih sekitar 10 mm ya lur, sangat ajib sekali ya. Untuk warnanya masuk ke hitam legam solid. Kemudian untuk uratnya ini masuk ke urat emas lawasan. Untuk materialnya juga ini mulus, licin dan juga super kinclong ya. Ringnya menggunakan ring perak Enmet, super mewah dan juga super tebal ya, sangat istimewa sekali. Silakan ya lur, dinilai sendiri ya untuk detailnya kurang lebih seperti itu ya lur. Sangat istimewa sekali ya. Ini ringnya baru mateng, baru jadi, langsung saja tidak berlama-lama langsung saya review ya. Silakan bila nantinya Anda berminat langsung saja menuju ke WA saya lur. Untuk harganya sendiri yang ini 4.500, negonya santai saja ya. Silakan
Monggo dipantau ya lur untuk item kolektornya, sangat ajib dan juga istimewa sekali. Black turquoise atau pirus hitam ya. Ini pirus hitam dari Persia, uratnya urat emas, sangat istimewa sekali lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review patu pirus Persia yang warnanya hitam legam, hitam solid, warnanya ajib dan juga urat emas mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.